Berita terkini dari tim hotline Himafar Unsrat. Telah dibuka pendaftaran tim kerja PFD Unsrat tahun 2021. Nah, apa itu PFD Unsrat? Pharmacist Freshman Day University of Samratulangi atau PFD Unsrat merupakan masa orientasi dan pengenalan program studi farmasi khususnya di Universitas Samratulangi untuk mahasiswa baru angkatan 2021. Nah, PFD Unsrat memerlukan Anda yang ahli di bidang pertama, media and publication dengan kuota 6 orang, yang kedua, event and program dengan kuota 10 orang, yang ketiga, fundraising dengan kuota 10 orang, yang keempat, sistem kontrol dengan kuota 5 orang, yang kelima, administration dengan kuota 10 orang, dan yang terakhir atau yang keenam, mentoring dengan kuota 30 orang. Syarat-syarat menjadi tim kerja PFD Unsrat. Yang pertama, mahasiswa farmasi Unsrat. Yang kedua, mahasiswa aktif angkatan 2018, 2019, dan 2020. Yang ketiga, sudah mendaftar di forum daring atau di link yang sudah disediakan. Yang keempat, terregistrasi sebagai anggota Himafar Unsrat. Yang kelima, cocok dengan bidang-bidang yang diperlukan oleh PFD Unsrat. Nah, ayo dicatat timeline PFD Unsrat. Yang pertama, pendaftaran mulai dari hari ini sampai tanggal 20 Juni tahun 2021. Yang kedua, validasi mulai dari tanggal 21 sampai 23 Juni tahun 2021. Yang ketiga, wawancara mulai dari tanggal 24 sampai 26 Juni tahun 2021. Yang keempat, dan yang terakhir, pengumuman pada tanggal 27 Juni tahun 2021. Untuk informasi lebih lanjut, silakan cek akun-akun resmi Himafar Unsrat dan juga cek deskripsi di bawah untuk informasi yang lebih mendalam. Demikianlah berita terkini dari tim hotline Himafar Unsrat. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat, selamat mendaftar. Salam gaung perubahan, Viva Farmasi!